Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man Model Jambi berunjuk rasa di sekolahnya Selasa pagi. Siswa menuntut kepala sekolahnya Jamilah mundur dari jabatannya. Para siswa mengaku sudah tidak tahan dengan sikap Jamilah. Kepala sekolah ini dituding kerap berkata kasar dan kotor kepada siswa, bahkan majelis guru. Para siswa membawa belasan poster berisi berbagai tuntutan. Sementara kepala Man Model Jamilah tidak tampak di sekolah itu. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.